Culture bermain bersama-sama teman kita Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 selalu berusaha untuk lebih baik. Be smart with Kreatif TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita dari kelas 5 Triton A dan kita akan membuat keripik dari kulit pisang. Kenalkan, nama saya Aza. Rinta. Saya Regan. Saya Fawas. Fafian. Saya Gensi. Masih penasaran kan cara membuat keripik dari kulit pisang? Yuk nonton video ini sampai akhir. Bahan-bahan dan alat yang kita gunakan adalah kulit pisang kepok, rendaman air kapur, tepung beras, tepung tapioka, garam, dan minyak goreng, sama rasa-rasa. Sedangkan alat-alatnya adalah baskom, toples, pengocok, pisau, selenan, timbangan, penggorengan, saringan, dan spatula. Nah, sudah penasaran kan cara membuat keripik kulit pisangnya? Pertama, kupas kulit pisang. Nah, kalau sudah, pisangnya boleh dimakan. Habis itu, potong secara memanjang. Setelah dipotong, direndam pakai air kapur sirih selama 2 hari. Direndam selama 2 hari, kita tiriskan, dicuci sampai bersih. Kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci, kita rebus kulit pisangnya selama 10 menit. Setelah kita tiriskan kulit pisangnya, kita goreng. Sebelum kita goreng, kita beri tepung beras, tepung tapioka, dan garam. Campur merata, kita masukkan kulit pisangnya. Nah, kalau sudah tertutup dengan tepung, kulitnya kita goreng. Setelah ditunggu beberapa menit, kita tiriskan. Setelah itu kita taruh ke tepung.
Setelah kita tiriskan kulit pisangnya, kita goreng lagi ya teman-teman. Setelah digoreng, tahap terakhir adalah kita masukkan di tempat pengocok ya teman-teman. Dikasih bumbu sesuai selera. Aku pakai bumbu barbecue teman-teman. Kita masukkan ke kemasan ya teman-teman, lalu kita timbang. Nah, ini teman-teman keripik kulit pisang Cicendaref. Nah, kalian boleh coba loh di rumah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.